kenapa ibadah kita menjadi kosong? Langsung tidak mendatangkan kesan kepada hati dan juga di dalam kehidupan kita. Apa sebab utamanya? Mungkin sekarang ini, tanpa kita sedari yang selama ini, kita masih tidak sedar kita telah melakukan kesilapan. Tanpa kita sedari, kita tidak menjaga rukun, syarat sah dan tertib di dalam ibadah. Ini adalah antara tiga punca mengapa selama ini kita tidak sedar pada kesilapan ini. Yang pertama, tidak mengulang kaji bab ibadah seperti solat, puasa dan lain-lain. Bila kali terakhir kita belajar dan mengulang kaji bab ini? Zaman sekolah dahulu? Yang kedua, seringkali berpendirian. Tak apa, Allah faham. Aku sibuk dan perlu bekerja mencari nafkah. Yang ketiga, ada segelintir yang terasa ego merasakan ulang kaji bab solat dan ibadah ini adalah milik silibus pelajar sekolah untuk program sekolah sahaja. Bagaimana ingin memulakan untuk membaiki ibadah sekaligus membaiki hubungan dengan Allah? Tuan-puan, carilah masa, luangkanlah masa untuk belajar bab ibadah dengan mencari guru-guru yang mengajar bab fiqah di masjid maupun di dalam kelas-kelas agama. Biarlah kita belajar berguru dan berkitab sehingga ke akhir hayat. Sejauh mana hebat di dalam kerjaya kita pun, pasti ada berlaku kesilapan dan kita masih mengikuti training untuk betulkan dan mendalami skill kerja bagi mendapatkan hasil yang cemerlang. Bagaimana pula dengan hasil kecemerlangan kita di dalam ibadah hubungan kita dengan Allah? Tapi anda masih tiada masa dan terlampau sibuk? Tiada momentum untuk lakukan perubahan? Ayuh, sudah tiba masanya untuk anda dapatkan momentum. Anda berpeluang semak, ulang kaji dan mendalami rahsia di dalam ibadah anda. Kita belajar ulang kaji bab ibadah menggunakan silibus sekolah pondok, kaedah pondok tetapi di dalam suasana kelas seminar. Di dalam seminar 15 jam khatam kitab Safinatun An-Najah karya Al-Syeikh Salim bin Sumair. Kitab yang digunakan adalah Alif Tulisan Rumi. Ia merupakan salah satu kitab atau silibus yang digunakan di sekolah-sekolah pondok. Mempunyai 28 muka surat yang padat membahaskan ibadah bersuci, solat, pengurusan jenazah, zakat dan puasa. Akan disyarahkan juga bersama dengan asas rahsianya dari aspek pandangan tasawuf. Program ini akan berlangsung di bilik seminar Masjid Asyakirin, Gombak, Selangor selama 2 hari pada 30 September 2017 bermula dari jam 8 pagi sehingga 1 Oktober 2017 jam 6 petang. Yuran dikenakan hanya RM250 seorang atau RM400 untuk 2 orang bagi 20 pasangan terawal berdaftar. Yuran adalah termasuk kitab, alat tulis, makanan ringan dan minuman disediakan sepanjang seminar. Penginapan disediakan. Berikut adalah penceramah jemputan kita pada kali ini, Baba Roslin Jamaluddin Al-Banjari dan juga dikenali sebagai Baba Liyaman, modul Madrasah Ad-Dinia As-Salamiyah Merbuk Kedah. Beliau berkelulusan Madrasah Ar-Rahmaniyah Pondok Tuan Guru Haji Abdul Umar Abdul Rahman di Lubuk Pakuah, Pondok Bendang Padang Patani selama 9 tahun di bawah bimbingan Tuan Guru Haji Abdullah bin Idris Al-Jarumi dan Dar Al-Mustafa Tarim Hadramaut Yaman selama 5 tahun di bawah pimpinan Habib Umar bin Muhammad Salim bin Hafiz.